Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Zulharifin gatal sebenarnya, benda boleh tolak tetapi dia pilih sedap. Susulan kontroversi, membabitkan pelakon Zulharifin, pelakon dan penyanyi, rock legenda, Dato Awi turut mengulas mengenai isu tersebut. Memetik laporan Harian Metro, Awi berkata, aktor tersebut boleh menolak untuk melakukan aksi sedemikian, tetapi memilih untuk menjayakan babak berkenaan. Itu dia Zulharifin, gatal sebenarnya. Benda boleh ditolak, tapi dia memilih sedap. Dia terimalah benda itu. Hukuman, katanya. Menurut Awi lagi, tindakan Zul itu seperti mencunteng arang kepada industri hiburan, tanah air, apatah lagi, babak tersebut tidak wajar dilakukan. Pada saya, dia sudah mencunteng arang kepada industri yang berkonsepkan Islam, khususnya di Malaysia karena industri kita masih lagi tidak ada sifat keterbukaan dalam sudut sebegitu. Benda itu babak ranjang, tak wajar kalau nak buat. Buatlah di Singapura, ke Indonesia, ke Filipina, ke lain-lain lah benda. Boleh tolak tetapi dia memilih sedap, jadi dia kena terimalah benda. Hukuman itu, katanya. Dalam pada itu, Awi berkata, dia tidak menyalahkan mana-mana pihak, namun dia berpendapat babak itu boleh dielak. Satu adegan ranjang tetapi dari sudut lakonan yang mereka tidak memikirkan soal itu terpulang pada mereka, katanya.